pemirsa, hari ini SMA Negeri Diwaburu melaksanakan pembukaan Pekan Olahraga dan Seni dengan beberapa program pameran prakarya kewirausahaan. Seperti ini ada pamerannya. Tuh, ini semua handmade. Handmade semua, ada gelas, ada kusut kaki, dan ada fashion show, lomba fashion show tema pengolahan limbah. Nah, perseni kali ini dengan tema nyalakan semangat sportivitas dan kreativitas melalui Merdeka Belajar, pelajar berkarya untuk Indonesia. Jadi ini ada beberapa mata lomba, yaitu futsal, takraw, bulu tangkis, bola voli, menari tradisional kolaborasi, menyanyi solo, lomba pidato bahasa Inggris, melantunkan azan, dan fashion show dari tanggal 7 sampai 16 Desember 2023. Nah, ini adalah bagian dari hasil karya yang akan dipamerkan untuk kegiatan ini ya. Pemirsa, seperti ini sendok dari tempurung kelapa, batu kelapa, semua handmade, dan ini sendok juga dari batu kelapa. Ada hiasan dinding seperti ini, ada bunga-bunga dari plastik dan dari bahan-bahan yang ramah lingkungan. Oke, sukses untuk Semandu Buru SMA Negeri 2 Buru. Fashion show kegiatannya sudah selesai. Tadi ini ada beberapa peserta dari 30 rombongan belajar dengan jumlah siswa 1.000 lebih sudah selesai menyelesaikan fashion show, dan juara pertama diraih oleh 12.95. Perwalian saya ya, 12.55. Gaunnya terbuat dari plastik seperti ini, plastik, kertas, dan kolaborasi dengan apa? Ya. Apa namanya, kertas nasi, dia jadi dipilox dengan warna gold seperti ini. Nah, luar biasa, anak-anak sangat kreatif dalam membuat sebuah hasil yang akan ditampilkan. Sudah sia-sia ya dapat juara satu dari beberapa peserta yang ikut lomba fashion show 12.95 dan seluruh siswa Semandu Buru, good luck ya. Hey, mundur.